Ambil guys tadi guys. Dia pasti aneh kenapa aku punya dua senjata itu. Selamat datang di channel saya The Herlian. Buat kalian yang belum subscribe boleh di subscribe dulu. Oke, selamat datang di channel saya The Herlian. Kali ini saya mau kasih tahu ke kalian rahasia membawa dua senjata sekaligus di mode deathmatch ya. Jadi kita bisa bawa senjata jarak dekat dan jarak jauhnya sekaligus guys. Kita bisa bawa UMP sekaligus dengan M4A1 atau M14, pokoknya senjata yang kalian mau lah. Yang biasanya satu kayak gini jadi dua guys. Sabar, kita beresin dulu bentar ya sampai mati kita. Men, sakit men. Tuh kan kalau cuman satu senjata ripuh men. Kalau musuhnya jauh susah, jadi kita harus bawa juga senjata jarak dekat men. Jarak dekat lagi, jarak jauh men. Anjing musuhnya nggak mau maju anjing, cukup maju goblok, nggak ada ini, belum punya. Oh langsung aja lah, kelamaan guys. Karena musuhnya nggak mau maju-maju, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Jadi kalau kalian mau bawa dua senjata sekaligus, caranya seperti ini guys. Senjata utama kalian tuh yang pertama tuh kalian bisa buang dulu, termasuk dengan pesnya, dengan glue wallnya, pokoknya semuanya lah, mau bom mau glue wall apapun kalian buang dari tas kalian. Setelah itu kalian bisa lari ke zona guys, lari ke zona sampai mati ya. Nah bunuh diri dulu biar kita punya kedua senjatanya. Nah kita pilih senjata keduanya, kalian mau apa nih? Saya mau ini. Tadi saya buang di sekitar sini nih guys. Jadi senjatanya kita bisa ambil lagi guys. Tadi buang di mana ya, lupa sendiri nih. Lah kok nggak ada. Buang di mana sih, lupa. Oh ini buang di sini, jangan diambil. Kambing diambil dong. Bangsat, bangsat emang kau. Woi, anjing. Goblok, diambil tuh, dia jadi punya dua senjata, kalian lihat sendiri. Itu hasil dari jerih payah saya loh. Coba lagi guys. Ini musuhnya kurang ajar bener. Diambil lootingannya. Nah kita buang di sini ya, buang ya. Buang semua. Oke, belum. UMP-nya belum. Semua aja semua. Kalau kalian punya glue wall juga bisa disimpan guys. Pasti itu musuh aneh tuh, tiba-tiba bisa ngeloot UMP tadi. Bisa disangka cheater bro. Nih, lihat nih ya. Oke, kita ambil. Biar kita punya dua senjata kan. Kalau jarak jauh kita bisa pakai M4A1-nya. Si anjing diambil lagi. Kurang ajar emang. Goblok, tahu aja. Tahu aja anjing disimpenin senjata di situ. Setan emang. Goblok diambilin. Gak sopan anjir. Kita harus buang di mana ini? Musuhnya goblok. Ganggu aja. Ya, kita buang lagi ya. Emang pada kurang ajar itu musuhnya. Kurang ajar, awas kalau diambil lagi anjir. Tak santet. Diam. Ih si anjing dikill. Kalau dikill senjatanya ada nggak ya? Soalnya ini harusnya sih mati sama Jona. Kurang ajar lagi tuh. Untung masih kebal. Oh kalau dikill, oh ada guys. Tapi pelurunya ada yang ngambil. Nggak sopan. Tidak ajarin sopan ya sama anak lu. Orang lagi rekaman kok ganggu. Tuh guys peluruku diambil guys tadi guys. Dia pasti aneh kenapa aku punya dua senjata itu. Sabar guys. Kita cari peluru ya guys. Gak sopan. Gak sopan apa? Lu bego mati lu. Oke udah main-mainnya guys. Ternyata musuh.
udah main-mainnya guys. Sekarang kita main serius ya. Main serius, buang sinyal dulu. Ini waktunya kita membalas dendam setelah dipermalukan. Yuk, mati-mati buruan. Bro, udah ini kita main serius ya, kita menangin guys. Nah, kita menangin guys. Awas lu anjing, macam-macam lu. Macam-macam lu. Bangke. Serius ini kita seriusin. Teman kita pada bego-bego juga enggak apa-apa lah. Kita harus menang, guys. Mana lu ditembak di mana lu? Tak headshot semua. Apaan? Ada yang di atas rumah ini? Bener-bener anjing gak sopan naik-naik ke rumah orang. Gak sopan lu bangke naik-naik ke rumah orang. Ngelik anjing. Naik-naik ke rumah orang. Heran. Dikira lu mau nenek lu. Ini kurang ajar banget nih yang di atas rumah nih. Lari, cuk. Bener-bener ini ganggunya tuh. Mati. Tunggu. Awas lu, gua hajar lu. Mana lu? Nah, ini nih. Headshot tuh. Mam lu. Naik atas rumah. Bang lagi record senjata diambilin. Tuh yang lain senjatanya cuma satu guys. Kita punya dua.